Kekuatan senjata Rusia diklaim sukses membebaskan Mariinka sepenuhnya dari pendudukan Ukraina. Serangan kuat akhir-akhir ini diklaim sukses menghancurkan titik terakhir tentara Ukraina. Seperti rekaman yang beredar di Telegram pada Selasa, 26 Desember 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan pemukiman Mariinka yang berada di bawah pendudukan Ukraina selama 9 tahun sepenuhnya dibebaskan oleh kekuatan senjata Rusia. Titik terakhir tentara Ukraina dalam penyerangan ke kota dilakukan oleh para prajurit Brigade ke-5 dari Korps Angkatan Darat Donetsk ke-1 dan tentara gabungan ke-8 dari kelompok pasukan selatan Rusia. Pasukan Putin mengklaim menghancurkan tentara Ukraina terakhir di wilayah pemukiman tersebut. Selain itu, tentara dari Divisi Senapan Bermotor ke-150 juga disebut memberikan kontribusi besar terhadap pembebasan kota. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman aksi drone peledaknya saat menghancurkan 2 regu tentara Ukraina. Kawanan tentara Ukraina ini berada di 2 parit. Serangan akurat drone mengakibatkan ledakan dahsyat pada parit. Drone diluncurkan dari jarak jauh oleh operator UAV Rusia. Dalam keterangan unggahan disebutkan awak drone FPV dari pasukan terjun payung Rusia menghancurkan hingga 2 regu tentara Ukraina di arah Artemovsk. Ledakan tampak jelas dalam rekaman drone, namun sayangnya tidak dirincikan total tentara Ukraina yang dieliminir dalam rekaman ini. Kini videonya telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Pasukan Putin terus meningkatkan serangannya ke posisi tentara Ukraina beberapa hari terakhir ini. Terbukti dalam sebuah video yang diunggah di akun Telegram @MODRusia pada Rabu 27 Desember 2023 yang memperlihatkan saat-saat militer Rusia meluncurkan serangan brutalnya ke arah militer Ukraina. Diketahui kelompok militer Rusia menghancurkan posisi kamuflase angkatan bersenjata Ukraina dengan personel di arah Artemovsk. Tampak pada cuplikan video militer Rusia sedang memasang dua buah roket artileri. Walau medan berlumpur, awak Multiple Launch Rocket System atau MLRS Rusia tetap melancarkan gerakannya bergerak maju menuju posisi tembak. Setelah tiba pada posisi yang tepat, kendaraan militer MLRS mengirimkan tembakan roket artileri lebih dari 30 kali. Serangan tersebut tentu menimbulkan kerusakan parah pada posisi angkatan bersenjata Ukraina. Militer Rusia mengklaim serangannya ini menewaskan semua personel musuh yang ada di sana. Hingga video ini beredar, beragam komentar dikirim warganet. Как-то уже все подготовлено, уже все привыкшие уже. Поначалу, да, когда там месяц 3-4, да, было появится какая-то. А сейчас уже все Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 27 Desember 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan pertempuran sengit di wilayah Novomikhailovka. Rentetan artileri anggota militer Vladimir Putin menghujani posisi Ukraina tanpa jeda. Tampak dalam rekaman terjadi ledakan berkali-kali di titik pertahanan Ukraina yang berbeda-beda. Diketahui tak ada perlawanan apapun dari pasukan Kiev di arah ini. Akibat insiden ini, anggota militer Volodymyr Zelensky alami kerugian besar. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.